di dalam Selamat Pagi Melis. Kita ke Arcade Padang Besar, tempat kesukaan Hana. Baik, terima kasih rakan tugas. Lokasi yang terletak di utara Perlis dan bersempadan dengan negara Thailand menjadikan Padang Besar sebagai salah satu destinasi yang harus anda kunjungi. Ini kerana Padang Besar merupakan pintu masuk utama ke Perlis bagi pengguna ETS dan komuter untuk datang membeli belah di sini. Dan ini menjadikan Padang Besar sebagai salah satu mercu tanda pintu gerbang negeri ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, saya sekarang bersama dengan Pengurus Besar Perbandaran dan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, iaitu Tuan Nur Syaki bin Kasim, yang akan berkongsikan dengan lebih lanjut lagi mengenai Arkad Niaga Padang Besar ini. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi. Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan secara lebih ringkas, secara ringkasnya mengenai sejarah awal penubuhan Arkad Niaga Padang Besar ini dan keistimewaannya yang boleh Tuan kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang menonton pada ketika ini? Silakan. Okey. Arkad Niaga Padang Besar ini diwujudkan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 1990. Dia bermula daripada asalnya dulu sebuah komplek perniagaan tak rasmi di antara sempadan Malaysia dengan Thai berdekatan dengan stesen kereta api. Jadi pada masa tersebut, kita dapat Kerajaan Negeri dan Kerajaan Sekutu mendapati kawasan ini tidak selamat kerana dia berlaku masalah penyelundupan dadah, penyelundupan senjata dan human trafficking kat situ. Akhirnya Kerajaan Negeri dan Kerajaan Sekutuan telah kenal pasti satu tapak dan mengarahkan perbuatan untuk membina arkad di kawasan sedia ada di atas tapak 7.76 meka yang sedia ada sekarang ini. Di tapak tersebut kita menempatkan semula peniaga-peniaga yang berniaga di sempadan asal tadi ke situ dengan menyediakan 136 gerai. Untuk niaga. So barang-barang ni adalah barang-barang yang diniaga diniagakan di sempadan. Jadi memberi peluang pilihan kepada pengunjung-pengunjung untuk buat belian atau membuat belian dan membuat trading untuk dipasarkan di lokasi-lokasi lain di luar Padang Besar. Dan ini satu kesan yang cukup positif kepada negara. Kita menghalang isu-isu perniagaan negatif tetapi kita memberi peluang untuk perniagaan-perniagaan yang bercorak positif dan impak yang besar ni pada cukai pendapatan dan hasil negara. Dengan tersedianya perkhidmatan ETS dan komuter utara ke Padang Besar ini, adakah ianya mampu memberi impak dan limpahan ekonomi kepada masyarakat negeri ini, khususnya Padang Besar sebagai pintu utama Perlis? Silakan. Alhamdulillah, kebijaksanaan kerajaan dalam mengenal pasti peluang-peluang untuk meningkatkan perniagaan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk mengelakkan kebocoran ekonomi, ETS ini telah memberikan satu impak yang besar bukan saja di Padang Besar tetapi kepada seluruh negeri Perlis. Stesen Arau, Stesen Bukit Kateri dan Stesen Padang Besar. Jadi ETS dan kereta api komuter ini telah memberikan kesan pengunjung meningkat dari masa ke masa. Saya difahamkan beribu-ribu pengunjung datang. Kalau mengikut data yang dikeluarkan oleh KTMB sendiri, saya rasa pengunjung yang ke Padang Besar menghampiri 10,000 orang setiap hujung minggu. So, perniagaan menjadi semakin meningkat. Hasil kepada peniaga-peniaga semakin meningkat. So, impak yang paling utama kita nampak di situ, ruang-ruang perniagaan kita dah semakin tak cukup. Permintaan untuk ruang perniagaan bertambah. So, permintaan untuk penggunaan teksi, Grab dan lain-lain pengangkutan awam ni telah meningkat. So, ramai orang nak mai, nak kunjung ke Padang Besar untuk beli belah dan menikmati makanan-makanan di Padang Besar. Baik, itu dia satu perkongsian yang cukup padat dan menarik. Baik Tuan, sebelum kita berakhir ni, mungkin Tuan ada perancangan pada masa depan untuk memajukan lagi Arkad Niaga Padang Besar ini untuk dikongsikan bersama. Silakan. Okey, macam saya sebutkan tadi, permintaan ruang niaga di kawasan Padang Besar ini meningkat. Kita sampai tak mampu nak menyediakan. Walau bagaimana sekalipun, Kerajaan Sekutuan dan Kerajaan Negeri telah memberikan peruntukan untuk kami meningkatkan kemudahan di kawasan arkad dan juga menyediakan sebuah kawasan perniagaan baru di sekitar tersebut. Di Arkad Niaga sedia ada 136 unit gerai. Okay, kita telah mendapat peruntukan untuk naik taraf bilik air. Okay,
kita naik, dapat peruntukan untuk naik taraf surau. Kita dapat juga peruntukan untuk pencahayaan dan keceriaan kawasan termasuk landscaping persekitaran kawasan. Ini untuk Akik Niaga. Yang kedua, Padang Wehmat di sebelah tu ada 178 gerai. Di situ juga kita buat penambahbaikan dengan mengambil kira ciri keselamatan bomba dan juga keselesaan pengunjung. Baik, terima kasih lagi sekali Tuan Nur Syakir bin Kasim yang sudi bersama dengan kami pagi ini untuk berkongsikan mengenai keunikan dan keistimewaan yang ada di Padang Besar untuk anda bercuti di Perlis ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Kami di RTM, berkhidmat untuk anda.